Dengan pakaian layaknya seorang petani, anak-anak di Jati 7 melakukan tarian menyambut musim tanam di daerahnya yang sebentar lagi tiba. Lenggak-lenggok anak ini mengingatkan kita pada petani yang bekerja di sawah saat akan memanen padinya yang sudah menguning. Membawa padi yang menguning dan arit yang siap membabat padinya, pertanda keberkahan dalam bercocok tanam berpihak pada petani saat tiba musim panen nanti. Usai dilakukan tarian penyambutan musim panen ke musim tanam ke-1 tahun 2018, ratusan warga desa Jati 7, kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, mencicipi hidangan satu sama lain di pematang sawah yang luasnya mencapai 3.541 hektar lahan sawah. Sukacita nampak terlihat di masing-masing petani dan warga setempat yang mengikuti acara sedekah bumi. Bahkan, anak-anak SD Negeri 3 Jati 7 turut mengikuti jalannya acara dengan membawa bekal dari rumahnya masing-masing, makan bersama para petani di pematang sawah dengan teriknya matahari pagi. Kegiatan adat istiadat desa yang setiap setahun sekali dilaksanakan oleh masyarakat desa di masing-masing desa di Kecamatan Jati 7. Ini merupakan salah satu kegiatan di mana akan dimulainya kegiatan usaha tani di musim tanam yang pertama itu dilaksanakan. Biasanya suka dilanjutkan oleh acara munjungan-munjungan berikutnya. Nah, kenapa ini dilaksanakan kegiatan sedekah bumi ini? Karena kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap setahun sekali dilaksanakan acara kegiatan sedekah rutinan tahunan dan sudah menjadi adat istiadat wilayah Jati 7 dan sekitarnya. Menjelang musim tanam suka melakukan doa bersama, intinya belajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masa tanam dan nanti panennya berhasil. Ya. Di sini kegiatan ini sekaligus selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada pengarahan dari para penyuluh pertanian, ya, jenis-jenis apa saja nanti yang tanam, cara pengolahannya dan lain sebagainya. Ini perlu dilestarikan sebagai adat kita dan juga sebagai guyub masyarakat di Jati 7 dan sekitarnya yang masih ada adat ini sedang masih dilaksanakan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Supendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Thank you.